gue mau ke lokasi syuting lagi seperti biasa. Tapi sebelum ke lokasi syuting, sekarang gue mau ke lokasi syuting anak jalanan karena gue mau ngembali Instagramnya anak jalanan gitu. Gue mau main-main ke sana. Gimana ya? Apa kabar ya lokasi? Lihat aja nanti. Ya udah kayak acara ya, lihat aja nanti. Angel diculik harimau, nice. Angel capek ngejar-ngejar boy. Jadi Angel mau jadi harimau aja. Sudah mau sampai guys. Lokasi syuting. Lokasi. Hai. Ya ampun, wardrobe-nya masih sama gak sih? Wardrobe-nya masih sama gak? Aku di harimau. Aku balikin seragam doang sebenarnya kesini. Gila kurang baik apa coba aku ya tuh. Wah, udah lama banget parah aksinya. Ya. Eh, hai Kak. Wardrobe di mana sih sekarang? Wardrobe. Dadah. Ya, yeah, mission complete. Sudah ngebalikin seragam mereka, tapi di sana sepi banget tadi enggak nge-vlog karena pemainnya lagi pada take, lagi pada traveling, enggak ada siapa-siapa di base camp. Mana? Oh demi apa sih aku gak kesana lagi? Sudah sampai. Tada. Sudah sampai. Gila aku lapar banget. Udah fiksi aku mau mendapat hadiah bulanan. Nah, aku makan mau dari kemarin bener-bener makan mau. Otaknya makan aja. Syuting mbak? Syuting. Mencari mau. Apa? 7M sama berapa orang? Dua lah. Setiap gue kesini pasti tiket udah habis. Gak tau lah. Selalu aja habis. Kita. Makeupnya di mana ya? Rese abis ke Akbar. Boleh? Makasih Kak. Sama-sama. Sampai. Kak Akbar say hi. Aku punya YouTube channel loh by the way. Apa? Aku punya YouTube channel. This is for my YouTube. Iya. Yep. Ini apa? Cari aja Salsabila. So terkenal gitu, cari aja Salsabila. Semua harus tebak, Kak Akbar umur berapa? Tebak ya, yang tebak harus komen di bawah dia umur berapa. Salsabila Indah. Hai semuanya. Lihat siapa yang ada di lokasi. Halo. Kak Stefani lagi. Kan nonton belum first vlog aku ada kakak? Iya, udah nonton, udah. Dina aja jadi so imut deh. Males banget langsung so imut gitu. Masakan mana ya? Tahu parah. Dari vlog yang kemarin tuh kita vlog aku yang kedua, yang ketiga kayaknya atau keempat kayak bakal ngomongin kemana Kak Aan karena Kak Aan belum datang sampai sekarang kita nungguin Kak Aan lagi. Udah sejam loh, parah banget. Padahal yang pertama yang bangun duluan Kak Aan. Jadi Kak Aan katanya mau nyamperin aku ke lokasi, dia udah bangun duluan. Tadi ditelepon katanya nyasar. Udah habis itu udah sejam kemudian katanya lagi katanya di depan, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kemana Mas Aan? Aku curiga dia masih di Kalibata. Hai semua, kita gelandangan taman mini. Hai Kak. Halo. Parah kita di pinggir jalan. Kakak nunggu apa? Kita lagi nunggu Uber, mereka lagi nunggu Grab. Dadah, kita berseberangan. Parah sih kita di pinggir jalan. Oh, kere.
Kak, aku digirin teras, Kak. Aku minta digirin teras, kita harus masuk ke dalam. Yuk, bye, hati-hati ya. Nah. Aduh, duh. Hujan, ay. Bobol ATM. Gila dingin banget parah. Jadi kita masuk restoran cuma buat numpang apain, Kak? Toilet. Parah banget sih kita. Setelah kita ambil setelah kita ke toilet, kita memutuskan untuk tidak makan di situ. Terawan. Baru datang dan repotin ini. Kalian mau tahu enggak gebetannya sama? Makan apa nanya, kalian punya adik gak? Ada. Siapa? Namanya Ari.